my heart. 봄의 향기 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Eike. Hari ini aku lagi ada di Pasar Senen ya. Ini aku ada di Blok 3. Oke, hari ini kita bakal cari celana-celana jeans gitu yang ada di Pasar Senen. By the way, ini di Blok 3 ya, weh. Jangan lagi ada yang tanya ya. Ini udah jelas-jelas terpampang nyata ini Blok 3 ya, weh ya. Karena di Pasar Senen itu banyak guys blok-bloknya dan setiap jualannya itu beda-beda ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita bakal lihat harga-harga celana guys, berapa sih yang paling murah sampai yang termahal ya, kan. Jadi buat kalian kalau misalnya suka belanja jalan-jalan jangan lupa subscribe ya. Yaudah sekarang kita mau ke dalam. By the way guys, aku mau info, hari ini aku pakai kutek. Ini agak kecopot warna pink, udah Barbie kali lah ya kan, jadi Barbie. Halo semuanya, selamat datang di channel Eike. Jadi woi, ini tuh sebenarnya video berdasarkan requestan subscriber aku yang cantik membahana imut ya kan. Kak, review dong jeans yang ada di Pasar Senen. Oke lah, karena aku sayang kalian makanya aku review ya guys ya. Nah ini aku nge-review salah satu toko yang menurut aku ini lumayan besar dan paling lengkap, oke? Nah jadi teman-teman buat kalian yang mau titip boleh aku buka just tip ya, ini WA-nya dan di deskripsi juga ada guys ya. Oke, jadi happy shopping guys. Aku bakal ngelayanin kalian itu dengan sepenuh hati ya teman-teman ya. Dan juga aku menerima pesanan itu 24 jam, jadi boleh banget WA aja langsung ke WA bisnis aku, oke? Nah jadi teman-teman yang di sini yang aku pegang itu harganya ada yang 80.000, ada yang 35.000-an juga ya guys ya, tergantung segimana bagusnya celana tersebut ya. Jadi di toko ini tuh bukan cuman ada jeans, ada juga model-model bahan lainnya woy, oke? Nah kalau yang ini yang aku pegang ini woy, kalian tebak lah harganya berapa. Harganya itu 80.000 ya woy ya. Jadi ada 80.000, ada yang 35 dan ada yang 20.000. Oke, jadi selama video ini ada 3 harga guys, kalian tonton aja sampai habis ya kan. Oke nih, kalian bisa lihat woy, ini yang aku pegang ini dalam urutan harga yang 80.000-an ya teman-teman ya nih. Ini masih bagus sekali, no cacat-cacat woy. Dan ini termasuk salah satu jeans yang lembut menurut aku bestie ya. Oke, ada juga nih, ini celana-celana bahan gitu yang pinggangnya ada karetnya woy. Kalian tengok ini ya kan, masih bagus-bagus sekali. Teman-teman, ini tuh yang 80.000, jadi buat kalian yang mau nitip, yang mau nitip boleh ya, aku bakal kasih nomor WA aku di bawah. Ini 80.000 dan ini masih, ini masih bagus banget. Terus itu ada yang pinggangnya karet juga nih, ini warnanya ada bermacam-macam nih teman-teman, ini beber masih bagus banget sih. Oke, nih 80.000 doang guys. Tadi terus tadi juga ada bahan corduroy gitu, harganya 80.000. Mungkin kalau baru harganya di atas 150.000-an ya teman-teman ya. Oke. Nih, jadi buat kalian yang mau nitip boleh ya. Ntar aku kasih WA aku di bawah, oke? Karet nih buat kalian nih. Nih. Ini ukurannya juga ada yang big size gitu teman-teman ya. Nih. Ini ada pinggang karetnya. Terus ini juga bahannya benar lembut banget ya, soft denim ya teman-teman ya. Cewek ada cowok juga. Kalau di depan ini banyak cewek ya. Cuman kalau aku lihat di belakang itu kebanyakan jeans cowok kayaknya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ada nih kayak jeans cowok ya. Oke, harganya 80.000-an. Menurut aku ini masih worth it sih, karena masih bener-bener masih bagus banget ya teman-teman ya. Nih, ini kayak celana jeans kantoran gitu, ada lipetannya ya teman-teman ya. Terus warnanya itu juga beragam ya, cuman yang mendominasi emang warna biru ya teman-teman ya. Banget nih yang pinggangnya karet, yang full karet ya. Kayak gini, ini ada yang warna biru, biru pekat nih, lucu banget ada talinya juga teman-teman. Harganya murah cek, cuma 80.000 doang guys. Nah di situ juga tadi ada yang 20.000 lagi overall teman-teman ya. Ambil 3 jadinya 50.000, murah cek saya. Ini juga ada nih yang warna-warna hijau kayak gini, cuman ini kayak nih, ini kayak jeans cowok ya, cuman kalau cewek juga cocok aja sih, kayak kargo kan. Kargo juga kadang buat cowok bisa, cewek juga bisa teman-teman ya. Orange, cuman ini bahannya apa ya, ini bahannya kayak bahan rame gitu teman-teman. Nih harganya itu 80.000. Nah, jadi warna-warna lain juga ada nih, nggak warna biru doang. Ini juga ada yang warnanya krim ya. Tadi ini warna krim. Terus ini masih bagus banget. Lodanya juga jarang ada teman-teman, masih bagus. Ini mereknya, harganya 80.000. Mungkin di tower juga bisa kali ya.
ntar kita bakal tawar aja lah ya. Mama ini kan harus menawar cinta. Oke, woi, ini masih yang 80 ribuan ya guys ya. Ini masih bagus sekali, apalagi ini kalian bisa lihat warnanya juga cantik ya. Oke. Di sini juga bukan cuman jeans cewek doang guys, tapi cowok juga ada woi. Maka nonton video ini sampai habis cinta. Oke. Kalau yang ini celana kerja ya, harganya 80.000 guys. Ini model yang ada model garis-garisnya gitu. Kalian tengok nih ya. Oke, next lagi kita lihat nih celana jeans yang ini. Ini ada talinya gitu loh woi. Nah, kalau yang ini harganya 20.000 guys. Oke, kalau yang aku pegang ini dia obral. Jadi tuh memang ya kalau misalkan ditumpuk-tumpukan gini biasanya lebih murah, tapi woi ada tapinya nih. Jangan senang dulu kalian. Apa itu tapinya Kakak Cinta? Tapinya itu kita harus benar-benar cari woi, karena menurut aku ini gak semuanya bagus-bagus banget ya guys ya. Jadi kalau misalkan boleh milih sih lebih baik kalian beli yang digantungan aja, karena yang digantungan itu udah disortir gitu loh guys ya. Ini kayak gini, ini tuh harganya 35 ya guys ya. Nah kalau yang ini tuh harganya 35.000, warnanya marun ya. Jadi buat kalian yang mau just tip boleh guys ya, coba deh kalian kalau misalkan mau WA nanti komen aja berat badannya, terus lingkar pinggangnya itu berapa, soalnya kan harus ngukur juga gitu loh biar pas dan kalian itu juga senang. Ini ada warna putih ya guys ya nih. Oke, ini ada warna putih. Kalau yang ini model celana bahan gitu guys, ada garis-garis manja-manja lita gitu, warnanya juga putih cinta. Seputih cinta kepadamu. Oke. Nah, ini juga ada guys. Ini yang warna kayak warna abu gitu ya guys ya. Nih, ini dia kayak jeans tapi bahannya itu lebih lembut sih ya. Oke, ini lucunya ada bunga-bunganya. Ini juga ada yang warna putih. Ini masih yang 35.000 ya guys ya. Oke, yang 35.000. Yang 20.000 itu yang tadi guys. Jadi kalau misalkan mau beliin 20.000 itu bener-bener harus cari ekstra sabar ya. Memang kalau kita ngetrif ini harus ketebalan, sabarnya itu harus gak boleh setipis tisu ya kan, harus tebal sabar kita. Oke, ini juga ada nih yang warna putih. Jadi ini jeans-jeans yang warna putih juga banyak woy. Nah jeansnya ini menurut aku ini masih bersih ya, jarang ada noda gitu. Paling kalau ada noda itu setitik dua titik gitu doang guys. Ini ada juga nih yang warna coklat kayak gini guys, harganya 35.000. Kalau ini masih ada nodanya gitu ya guys ya. Oke, ini warna coklat. Ini ada warna marun. Tapi guys ya, ini sebenarnya cantik, tapi kalau aku pakai aku kurang pede karena aku bukan yang langsing-langsing banget gitu loh guys. Cuaks. Oke, ini juga ada yang guys ya. Ini dia yang model celana bahan gitu yang pinggangnya full karet. OMG, hello. Nah, kalau yang ini kalian bisa lihat nih. Ini celana bahan juga ya, teman-teman ya nih. Ini celana kerja juga cantik kali ya kan ya. Harganya juga murah-murah sayangku cinta manja. Oke, nih kalian bisa lihat guys ya. Tadahat. Nah kalau yang digantung itu harganya 80 ribuan ya guys ya. Harganya itu 80 ribuan nih. Ini tuh ada dari brand-brand yang terkenal gitu guys. Jadi semakin kalian sabar, pasti kalian akan mendapatkan jeans-jeans atau celana-celana yang cocok meyang mantap. Oke, ini guys, kalian tengok lah ini ya. Ini ada yang warna perbiru-biruan, ada yang warna hitam-hitam abu-abuan gitu guys. Nih, ada warna yang biru pekat juga. Oke, kalau yang ini harganya tuh 35.000 woy. Ini ada celana yang model polkadot ya guys ya. Oke, polkadot sebenarnya kalau pakai celana modelnya gitu bagus, asalkan atasannya itu agak polos. Ini juga ada cinta manja. Ini biru stabilo gitu, lucu gak sih woy? Lucu kan? Harganya juga murah cuy. Oke, jadi kalau misalkan kalian gak mau just tip juga boleh, langsung aja datang ke sini guys ya. Ada di blok 3. Nih, ada yang warna coklat gini, ada yang warna perbiru-biruan, dan ini ada celana kerja. Ini juga cantik nih, celana model-model tartan gitu ya guys ya, pinggangnya karet belakangnya. Nah, ini juga banyak guys, banyak kok guys. Ini celana-celana yang ukuran big size juga banyak. Tenang aja cintaku ya. Oke. Nah, kalau ini tuh model-model, ada model-modelnya gitu ya kan, woyo. Inang, kalian tengok lah ini. Oke, kalau yang ini guys nih. Nah, kayak gini jeans-jeansnya guys. Jadi semakin kita sabar nyari itu pasti dapat yang bagus ya. Oke, ini juga ada nih, ini lucu banget sih. Ini warna ijo ya, ijo mint. Ini kemarin tuh sempat viral tahu ijo-ijo kayak gini nih, lucu banget nih guys nih ya. Juga ada ternyata celana pendek itu, celana ponggol gitu, harganya 35 woy nih. Oke, ini tuh aku suka. Tapi ini kayak celana cowok ya teman-teman ya. Nih, ya kan yang mau beliin suaminya atau kayak cowoknya ya kan. Bisa lah nih, harganya 35 guys nih. Masih bagus loh, ini aku berani jamin masih bagus. Ini aku berani jamin guys, ini masih bagus ya. Oke, ini apa sih kalau apa sih
sih namanya, nggak tahu ya guys ya. Biru nih, celana SMP ya bestia. Ya. Ini kayak celana SMP gitu guys, murah banget di 35 daripada beli baru ya kan, menghemat duit say. Menghemat duit. Ini ada warna putih juga ya, kayak ada warna krem gitu teman-teman. Harganya itu cuma 35 2000. Oke, woi, di sini juga ada celana pendek gitu, woi. Ini tuh sebenarnya lebih cocok untuk cowok ya, tapi kalau misalkan cewek mau pakai ini juga sah-sah aja kok. Oke, kalau yang ini celana pendeknya banyak model celana chinos gitu ya, tapi yang pendek gitu, woi, harganya tahu enggak kalian berapa? Jangan kaget, jangan terheran-heran. Harganya cuma 35.000. Ini juga lucu nih warna abu, kayak gini ada warna coklat, ada warna abu, ya kan, woi. Nah, ada warna putih juga, guys. Kayak gitu ya, guys, ya nih. Banyak lah pokoknya. Pokoknya kita kalau ke pasar ini pasti seneng kali cewek-cewek ini kan, apalagi nemu barang yang bagus terus murce, siapa coba yang gak seneng. Oke, ini kita lewat lagi ya teman-teman ya. Ini ada warna putih. Nah, kayak gini, ini warna putih tapi gak terlalu putih banget ya. Oke, jadi buat kalian nih yang mau cariin ayangnya, suaminya, atau siapapun itu ya kan, yang cowok-cowok mau belikan kado tapi budget belum gajian, budget dikit, dompet tipis ya kan, belikan aja ini, 35 udah cantik. Tinggal dibungkus aja pakai ini kertas kado ya kan, udah mahal kayaknya. Nih kalian bisa lihat, woi, nih kayak mana gak senang lihat celana sebanyak ini, kalian tengok lah ini. Oke, ini aku masih di ranah yang 35 ya guys ya. Nih ini ada juga yang model-model kulot gitu ya. Nah kayak gini nih, kalau aku sih lebih sering sebenarnya pakai celana model kayak gitu guys ya, bukan ban jeans gitu kalau aku. Oke, ini ada juga yang warna krim. Nih lucu banget guys, ini warna krimnya belum ada nodanya sih. Oke, ini ada warna-warna krim gitu, warna putih juga tadi banyak guys. Kalau yang ini warna hitam. Ya, ini mereknya nih, Premier Lin apa tuh. Ada tali-talinya juga, woy, cantik nih. Oke, kalau yang ini ada yang warnanya warna coklat kulit. Warna kulit gitu loh, woy, nih, lucu juga nih. Ini kalau dipaduin sama atasannya hitam atau putih juga cocok ya, karena warnanya netral. Ternyata ini merek Uniqlo guys, ini merek Uniqlo, oke. Nah kalau ini warna hitam, cuman ini hitamnya gak terlalu pekat lagi ya guys ya, agak pendek juga. Ini celananya lumayan ngatung, ada karet di belakangnya. Oke, jadi sebenarnya orang kan beda-beda selera ya. Ada orang yang suka celananya panjang menutupi mata kaki, ada juga yang kayak ngatung gitu. Nah kalau yang ini masih yang 20.000. Nah kalau yang 20.000 aku gak tahu guys ya, ini perasaan aku aja atau kayak mana ya kan ya. Tapi ini kalau 20.000 itu rata-rata kecil gitu loh guys. Jadi kalau mau beli pun sama aku gak muat ya kan. Nah kayak gini, jadi semakin kalian itu pintar, kayak sabar gitu, lihat-lihat aja gitu, pasti dapet yang bagus sih. Ini ada juga nih celana kerja nih, kemarin tuh sempat viral tau menurut kayak gini guys, mereknya FOM. FOM. Oke guys, ini kalian bisa lihat, ini ada juga nih celana-celana yang begini nih. Ini celana itu agak sedikit karet ya bahannya guys ya. Oke, celana kerja tuh nyaman banget sih yang model kayak gini woy. Nih, kalau yang ini ada juga nih warna coklatnya, cuman pinggangnya kecil kali. Ini mungkin yang berat-berat 40-an masuk nih, yang kayak gini nih. Berat-berat 40-an pasti masuk sih. Oke, kayak gini guys. Nah, ini juga ada nih. Kalau yang ini tuh dia warna hitam, cuman kecil guys. Kalau di aku ya, karena aku nggak langsing-langsing amat gitu loh, woy. Oke, ini juga nih warna biru stabilo. Biru stabilo, biru stabilo. Ada warna kuning tadi tuh. Ini juga ada nih, ini warna apa ya ini, woy? Warna biru tapi dia telah terlunturi oleh noda-noda salju ya, makanya kayak gitu warnanya. Nih kalian tengok lah ini. Ini juga ada nih. Jadi kalau misalkan kalian tuh harus teliti sih. Jadi harus bisa milih mana yang menurut kalian tuh masih bisa dipakai, mana yang harus jadi kain-kain lap ya kan. Oke. Okay. Nih guys, kalau ini harganya 20.000. Ini sebenarnya banyak kali gue yang 20.000 itu bener-bener ya barangnya itu numpuk. Jadi bener harus kayak dikerok-kerok gitu loh, woy. Oke, okay. Nah di sini juga yang 20.000 itu nggak cuma celana ini masih bagus, woy. Ini warna hitam snow gini guys. Oh my god, ini masih bagus. Ini dari Korea sih kayaknya guys ya. Harganya berapa say? 20.000 aja cinta. Oke, ini ada warna putih juga. Nih kayak gini guys, ini ada warna putih juga. Dan yang ini kalian, oke. Nah yang ini tuh dia model celana olahraga ya. Celana olahraga kan kayak gitu, karet-karet kayak gitu modelnya ya kan, bahan-bahan kaos gitu woy. Nah kalau yang ini itu celana kerja juga banyak sih gini guys. Ini warna kuning, kuning kok di darat, kuning kok jadi celana. Tapi kuning ini benar-benar colorful banget. Kalian paduin sama warna-warna pastel juga cakep banget woy ini. Harganya juga murce ya gak sih woy.
celana yang 20 ribuan guys nih. Ini sebenarnya tuh ada baju juga ya. Oke, memang nih cewek suka yang murah-murah. Nah ini tuh sebenarnya ada bahan jeans, terus ada bahan yang lain juga guys. Oke, murah nih 20 ribu. Kita cari sampai dapat yang cantik ya kan nih. Ini sebenarnya bagus loh, cuman dia kecil, ada yang kecil gitu, nggak muat lah aku ya kan nih. Ini warna marun, ini warna biru, kecil. Oke teman-teman, ini aku udah beli satu celana ya. Sebenarnya aku nggak beli jeans juga sih, aku lebih beli celana model badrum kayaknya. Harganya 35 guys, warna coklat. Kebetulan ini warna kesukaan aku ya. Ya udah deh, makasih buat kalian nonton video aku ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau nitip boleh, aku kasih WA di bawah ya teman-teman ya. Makasih buat kalian nonton video ini. Next kita mau review barang-barang apa lagi, boleh komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa guys.